Wow, 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 guys. Di sini ada mobil tank Kong. Oh my, musuh dari Godzilla, guys. Ya. Roar! Di sini juga Melibit telah mendapatkan mobil tank Godzilla, guys. Roar! Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scobie akan coba mainkan game Evolusi Mobil Tank guys. Wah ini keren banget guys ya. Kita akan berevolusi dari sebuah meriam biasa ini akan menjadi mobil tank yang sangat-sangat keren. Wow. Lihat di belakang sana, Scobie. Ada mobil tank Titan Speaker, man. Keren banget, guys. Wah, ini keren juga nih. Ini karakter apa, guys? Ya? Kalau kalian tahu, silahkan kalian komentar di bawah. Ini bentuknya beruang gitu. Apa sih? Kayak boneka lucu banget. Dan ngomong-ngomong, kamu bukan meriam kamu, Scobie. Kamu apaan, kocak? Apa sih? Aku termasuk saudara meriam, tahu? Saudara meriam apaan? Kamu cuma pakai panah doang. Kamu kalau panah aja, nggak usah ikut-ikutan. Kamu mobil tank seperti kami. Apa sih dasar menyebalkan? Kamu cuma crossbow doang gitu kan? Kami mobil tank. Rasakan ini meriamku. Pum pum pum. Apa sih ya menyebalkan? Lihat ya, aku juga punya mobil tank. Wow, mobil tank pom nih. Yang bener aja. Tidak. Apa sih rasakan ini? Pum pum pum. Nyebelin banget. Dia lebih keren guys. Apa sih aku lebih keren daripadamu, Melobi. Tadi kamu ngecekin aku kan. Lihat aku sekarang, aku menjadi mobil tank pom nih. Scobie, di mana kau menemukannya? Beritahu aku. Apa sih nggak mau ya? Ampun, dasar wortel busuk. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk mainkan game Evolusi Mobil Tank, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada baik kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya, Scobie. Apa sih panggil aku mobil tank pom nih yang lucu. Diam kau, Scobie. Mentang-mentang kamu udah mendapatkannya. Jadi di sini guys, untuk evolusinya kalian tinggal menghancurkan benda-benda yang ada di sini aja. Wow, ini dia mobil tank barunya Melobi. Dan ini harus kita bayar guys ya, 390 koin. Ya, gak cukup nih koinnya Melobi. Apa sih dasar miskin. Nyebelin banget ah. Sini kau, Scobie. Apa sih jangan panggil aku Scobie, panggil aku mobil tank pom nih. Dasar si wortel menyebalkan. Dimana sih dia mendapatkannya? Oke, kita coba hancurkan di sinar takarnya. Ada mobil tank baru guys. Ini lucu banget guys ya. Kayak kelinci gitu ya. Tapi harganya mahal banget. Itu dia free reward. Ya ampun, ini gratisan doang gitu kan. Dan ini dia guys, mobil tank pom nih. Wah, keren banget. Melibit telah menggunakannya. Di sini juga ada mobil tank Godzilla guys ya. Keren. Harganya 499 Robux. Siapa yang setuju Melibit akan beli, komentar di bawah guys ya. Nanti Melibit akan beli. Oke, ini dia mobil tank pom nih. Apa sih ikut-ikut kami Melobi. Ini kan gratisan. Udah-udah, kita nggak usah bertengkar lagi, Scobie. Ayo, Scobie, kita akan kerjasama. Dan di situ ada robot kameramen tadi, guys. Oh, ini robot-robot yang jahat. Dan ngomong-ngomong, di sini, wow, ada ultinya juga, Scobie. Apa sih itu keren banget, Melobi. Dan di sini ada seseorang. Oh, dia kenal kita, Scobie. Halo, kawan. Dia menggunakan mobil tank dinosaurus. Apa sih? Ayo, Melobi, kita serang dia. Ayo, Scobie, serang dia. Boom. Dan ngomong-ngomong, guys, di sini pelurunya terbuat dari bola gitu, guys. Ya, kayak bola karet. Wow, ada mobil tank baru. Kita akan coba berevolusi. Di sini koin kita udah cukup, guys ya. Kita akan menjadi mobil tank apa? Ani marmut. Dan di situ juga Scobie udah berevolusi, guys ya. Menjadi mobil tank apa nih? Wah, keren banget. Rudalnya ada matanya juga, guys ya. Tapi kelihatannya kayak kodok gitu nggak sih? Wah, keren banget. Oke, kita coba tembak juga, guys. Dan ini dia. Wow, langsung ulti nggak tuh? Kita coba tembak. Keren banget, guys. Oke, kita coba hancurkan. Wow, itu roketnya Scobie barusan. Dan di situ ada pesawat alien juga. Kita akan hancurkan. Rasakan ini. Yeay, kita berhasil. Dan di situ ada robot kameramen juga, guys. Kita langsung hancurkan. Dan di sini ada mobil tank baru. Ini mobil tank kodok, guys ya. Nah, ini baru yang kodok. Tapi mirip sih. Apa sih? Nggak mirip dong. Punya aku lebih keren, tau. Mana?
mana ada mirip Scooby. Apes nih, gak mirip. Oke, kita akan coba beli aja ya. Gak cukup ternyata koinnya Melobi guys ya. Dan ngomong-ngomong di sini mobil tanknya kalau kita gak beli bakalan hilang guys ya. Nah, Melobi punya trik nih agar mobil tanknya gak hilang. Caranya tablenya ini jangan kalian pencet tombol X-nya guys ya. Jadi di sini kalian serang-serang aja kotak-kotaknya atau benda-bendanya agar kalian mendapatkan koin sambil nungguin uang kalian cukup. Nah, uangnya Melobi udah cukup, langsung kita beli guys. Ini dia mobil tank kodok. Brobok-brobok. Apes nih. Mirip banget sama kamu tuh wajahnya Melobi. Enak aja mirip sama kamu tuh. Mobil tank kamu kan juga mirip kayak kodok Scooby. Apes nih, mana ada. Wow, dia mengulti pesawat UFO ini guys. Oh, kita hancurkan. Yeay, kita berhasil. Dan ngomong-ngomong Scooby, di sini ada map-mapnya nih. Nah, di sini ada map kota gitu sepertinya. Dan di sana ada map yang area salju sepertinya. Dan di sana ada map hutan. Dan di sini ada map hutan juga guys ya. Dan mapnya udah kebuka-buka guys. Wow, di sini ada mobil tank Gundam guys. Tapi sayang banget di sini uangnya Melobi masih belum cukup guys ya. Oke oke, Melobi akan coba kumpulkan uang terlebih dahulu. Santuy aja guys. Tapi kita jangan pencet tombol X-nya guys ya. Mohon maaf jika di sini pandangan kalian terhalangi. Oke, sekarang kita akan beli guys. Ini dia mobil tank robot Gundam tetetetetet. Apa sih? Wow, keren banget Melobi. Yo, is Scooby. Mobil tank robot Gundam dan ini kamu. Kamu jadi apa tuh? Mobil tank kadal. Apa sih? Sembarangan aja mau kamu kutembak. Jangan. Apa sih? Wow, aku mobil tank naga tahu. Naga. Kayaknya bukan naga deh. Apa sih? Terus apa dong? Ini naga tahu, lihat aja wajahku, gigiku yang tajam dan ekorku. Aku udah mirip naga nih. Tapi lebih kelihatan seperti komodo sih. Apa sih? Sembarangan aja. Ayo Scooby, kita akan masuk ke dalam kota dan kita akan menghancurkan kotanya Scooby. Gedungnya bisa dihancurkan gak ya? Kita coba dulu guys. Bisa ternyata. Wow. Itu tembakan kamu Scooby. Apa sih? Kenapa kamu ingin mencobanya? Enggak. Jangan Scooby ya. Lebih takut, ukurannya lebih besar guys ya. Oke, kita akan coba menembak gedung ini. Kita menembakkan 4 roket gitu dan ultinya. Wow, ultinya menembakkan roket yang besar guys ya. Dan ini mobil tank baru lagi cuy. Ini keren banget guys ya. Ini seperti mobil tank kala jengking gitu. Apa sih maksud kamu seperti ini Melobi ya? Mana Scooby, kamu udah pakai ya? Apa sih? Udah dong. Wah, keren. Ada jarumnya juga guys ya. Dan ngomong-ngomong disini ada mobil tank dinosaurus cuy. Ada mobil tank Godzilla juga. Oh my. Dan Godzillanya disitu matanya merah guys ya. Dia sepertinya ingin ngamuk Scooby. Apa sih? Ayo kita lawan Melobi. Kita bersatu. Let's go Scooby. Habisi dia. Tapi sayangnya di sini kita nggak bisa PVP gitu guys ya. Oke, di sini ada mobil Pak Polisi, kita akan langsung tembak. Boom. Malah ditembak mobil Pak Polisi, bayangkan. Wow guys. Di sini ada mobil tank Kong. Oh my, musuh dari Godzilla guys ya. Roar. Dan coba kalian komentar di bawah siapa nih yang kemarin udah nonton filmnya Godzilla versus Kong. Menurut kalian gimana, seru nggak? Menurut Melobi sih seru banget. Apa sih yang kita nonton kemarin Melobi ya, itu keren banget. Kongnya dikalahkan sama Godzilla. Iya Scooby. Jadi kemarin itu Melobi dan Scooby itu nobar bareng guys ya. Dan wow, ada Godzilla di situ. Scooby serang dia. Habisi dia. Roar. Rasakan ya Godzilla. 2 Kong versus 1 Godzilla guys ya. Ya kali kita kalah gitu kan. Ayo Scooby, habisi dia, kita balas dendam. Roar. Meledak. Tapi sayangnya nggak bisa PVP. Wow, robot apa lagi nih guys? Di sini uangnya Melobi udah cukup, kita beli aja guys ya. Oke, ini dia robot kuning. Tapi kita nggak akan menggunakannya dulu Melobi, soalnya masih pengen menggunakan mobil tank Kong ini guys ya. Dan ngomong-ngomong pelurunya apa? Oh, pelurunya kapaknya guys ya. Wow, itu sih keren banget guys. Oke, kita akan coba lagi guys ya. Itu dia kapaknya dikeluarkan. Boom. Dan boom. Dan wow, yang lebih besar lagi muncul guys. Dan ini mobil tank apa nih? Wah, lucu banget nih guys ya. Tapi harganya terlalu mahal. Kayaknya nggak usah ya. Kita kumpulkan aja uang kita untuk membeli mobil tank yang keren-keren. Nah, di sini ada mobil tank Bumblebee guys. Warnanya kuning soalnya. Keren kan? Apa sih? Lihat aku dong. Wow, Scooby, kamu jadi apa? Mobil tank kamera. Keren banget Scooby. Apa sih? Ya iyalah, keren kan aku. Aku menjadi anggota tim aliansi nih Melobi. Nyebelin banget. Dan ngomong-ngomong, wah detail banget sih karakternya guys. Di bagian depan ini kayak ada tamengnya gitu guys ya. Tapi berbentuk seperti baju jas dari kameramen cuy. Wah, apaan itu, kocek. Jangan main nembak-nembak aja anda kodok. Ada mobil tank kodok tapi bisa terbang gitu guys ya. Wah, keren. Oh, kita coba menghancurkan gedung ini menggunakan mobil tank Bumblebee. Dia menggunakan roket gitu dan ulti. Wow, keren. Dan ini mobil tank apaan? Ini mobil tank kodok juga kayaknya guys ya. Tapi kayak kodok mainan cuy, yang ditarik terus bisa jalan sendiri. Oke,
Oke guys, sekarang kita akan lanjut lagi guys. Kita akan pindah ke map berikutnya. Wow, di map hutan itu ada monster kaktus yang besar sekali. Apa sih? Let's go, kita bantai Melobi. Di sini ada mobil tank dinosaurus guys, Melobi akan gunakan. Wow, tapi lucu banget guys ya. Apa sih itu mah bayi dinosaurus? Kenapa emang iri kamu? Keren kan punya aku? Apa sih punya aku lebih keren dong? Mobil tank Kamehameha ini bos, senggol dong. Sombong banget. Dan ngomong-ngomong guys, di sini kalau kita nggak menggunakan tembakan, kalau kita nabrak itu bisa nyerang gitu. Nah, dia nyerang kayak ingin memakan gitu guys ya. Luar sini kau robot, akan kumakan kau nyam-nyam. Mobil tank apaan nih? Mobil tank waktu kayaknya guys ya. Bisa menghentikan waktu sepertinya. Tapi sepertinya Melobi nggak akan beli guys ya. Oke, kita akan masuk ke map yang baru guys. Dan ada mobil ya, itu yang tadi dong kocak. Dan di sini ada monster kalajengking, kita akan tembak. Wow, bisa mengeluarkan rudal juga nih mobil tank dinosaurusnya. Oke, kita akan coba tembak bosnya guys ya. Raja kaktus, ayo habisi dia sekali. Boom, 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 boom. Kita akan menggigitnya. La, la, la. Yeah. Kita berhasil mengalahkannya guys. Dan di sini juga ada monster tumbuh-tumbuhan berkepala dua. Kita akan habisi guys ya. Dan boom. Dan di sini Melobi mendapatkan mobil tank baru guys, yaitu mobil tank kameramen besar. Kalau Scooby kan kameramen kecil nih, Melobi kameramen yang besar guys, yang tinggi itu loh. Apa sih biasa aja, cuma kayak kamera doang. Mana ada ini keren di Scooby. Lihat di sini ada rumput, kita akan serang guys ya. Boom. Dia keren-keren malah nyerang rumput tuh. Wow. Dan di sini oh my, ada mobil tank yang baru, kita langsung beli aja guys ya. Ini keren banget, ini mobil tank apa? Oh, ini mobil tank robot Power Ranger. Bener gak sih? Tetetetetet. Wow. Di sini bagian badannya terbuat dari gajah, kepalanya kepala robot, tangannya tangan dinosaurus kayaknya guys. Ah, pasti aku juga punya yang baru nih Melobi. Wow, apaan tuh? Mobil tank naga. Mobil tank kepala naga guys ya. Tapi kepalanya kayak kepala barongsai. Bayangkan. Oke, ini dia mobil tank robot Power Ranger. Hancurkan dia. Boom. Keren banget Scooby. Ayo Scooby, kita serang monster kaktus ini. Wow. Tembakannya menggunakan pesawat luar angkasa gitu guys ya. Keren banget. Dan itu dia ultinya. Boom. Boom. Hancurkan Scooby. Let's go. Habisi dia. Dan yeay, kita berhasil guys. Keren banget mobil tanknya guys. Apalagi yang ini cik, mobil tank robot Power Ranger gak tuh. Dan sepertinya Melobi akan coba pindah tempat. Oh, memang di sini ada robot baru. Ini robot apa? Tapi kayaknya biasa aja deh. Cuma ada cakarnya doang, guys. Ayo, Scooby, kita lanjut lagi, Scooby. Kira-kira kita akan pindah kemana lagi nih, Scooby? Apa sih area salju dong? Waduh, kenapa kamu bisa munculkan emoticon tuh, Scooby? Apa sih keren kan? Wow, keren ada emoticonnya. Oh, yang ini, Scooby. Sedih nih Melobi. Oke, kita ganti lagi sih ya, jadi cerah. Dan ada lope-lope guys. Dan ngomong-ngomong sini ada busnya juga, kalau kita pencet tombol Q guys ya. Keren. Iya, yeah. Tapi gak terlalu cepat juga sih busnya. Oke, kita akan pindah ke dunia salju guys ya. Ada patung assassinnya juga di situ guys. Keren banget guys ya. Dan di sini musuh kita adalah robot-robot gitu. Dan di situ juga ada monster bom guys ya. Kalau kita tembak akan meledak. Dan di situ ada robot-robot yang besar. Ayo Scooby, habisi dia Scooby. Boom. Langsung hancur guys. Di sini ada pesawat yang besar. Ini pesawat bosnya kayaknya. Kita akan hancurkan. Dan boom, boom. Ayo dikit lagi, akan segera hancur. Let's go Scooby. Kita akan menghancurkannya. Semoga kita mendapatkan mobil tank baru. Ya, malah zong gitu kan. Dan biasanya mobil tanknya itu ada di benda-benda yang kecil gitu ya, atau monster-monster yang kecil guys. Nah, kita coba hancurkan. Ya, kagak ada. Kita akan coba yang ini. Please, ada please. Ya, kagak ada juga. Dan kalau yang ini, ya kagak ada juga guys ya. Semuanya isinya zong gitu kan. Dan ini dia yang baru guys ya. Tapi biasa aja sih. Melobi bukannya nggak mau beli guys ya, takutnya saat Melobi beli malah muncul mobil tank yang keren gitu kan. Dan Melobi malah kekurangan uang. Oke, di sini ada monster bosnya juga deh. Monster bom tengkorak guys, kita akan coba hancurkan. Boom. Dan ini dia mobil tank yang baru. Tapi biasa aja sih. Oke guys, di sini Melobi mendapatkan mobil tank yang baru guys. Dan mobil tank ini cukup keren guys ya. Ini seperti mainannya Melobi waktu kecil guys. Pasti, aku ingat Melobi. Yang bentuknya seperti robot kecil, terus kita isi kelereng kan. Nah, bener banget Scooby. Dan sepertinya kelerengnya yang ini guys ya. Oh, kita coba tembak robot bom ini guys. Apakah keluar kelereng juga? Ya, roket keluarnya guys ya. Tapi keren sih keluarnya roket gitu guys ya. Roket-roket kecil. Wow, di sini ada robot juga guys ya. Oke, kita akan gunakan. Nah, mainan itu kayak gini sebenarnya guys ya. Dan tempat untuk menyimpan kelerengnya ada di tengahnya sini guys. Lalu kita pencet dari belakang. Nah, kalian ada yang tahu nggak? Coba kalian komentar di bawah. Oke, kita akan mulai menghancur-hancurkan. Wow,
Di sini ada mobil tank yang baru, guys. Oh my, mom, kita akan langsung beli aja, guys. Ini dia. Wow, lebih keren lagi, ada duri-durinya. Dan kamu jadi apa? Mobil tank drill, Skobi. Seperti tim drillman, guys. Jadi animasi Skibidi di toilet, tapi kepalanya kayak kadal gitu kan, kayak cicak malahan. Oke, sekarang kita akan mencoba tembakan mobil tank kita. Wow, itu brutal banget. Dan Skobi sedih, guys, ya, karena Melby ledekin tadi. Dan kita akan coba pindah map baru lagi, guys, ya. Soalnya di situ mobil tanknya biasa-biasa semua, cuy. Gak ada yang rare gitu. Wow, 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 guys. Lihat mobil tank ini, guys. Cukup unik mobil tanknya, guys, ya. Ada bola besinya juga. Diputer-puter gitu. Yeah. Rasakan di mana kamu, Skobi. Oh, ini dia Skobi, guys, ya. Kamu jadi apa tuh? Jadi bola mobil tank. Lucu banget, guys, ya. Yeah. Rasakan ini. Tauran. Malah tauran, gak tuh. Keren banget. Ada bola-bolanya. Ada tembakannya juga, guys, ya. Nah, kita akan coba menyerang. Oh, menyerangnya menggunakan senjata bola durinya ini, guys. Saya minggir dulu dong. Jangan diganggu. Melby pengen melihat adegannya. Nah, itu dia. Yeah. Dan kita akan coba lihat tembakannya, guys, ya. Soalnya dia bisa nembak juga. Wow, bola laser gitu, guys. Keren. Dan sekarang kita akan pindah ke map baru, guys. Di area hutan, guys, ya. Tapi bedanya di hutan ini lawan kita pesawat-pesawat dan helikopter gitu, guys, ya. Wow, ini keren juga nih, guys. Ini adalah mobil tank robot Power Ranger, guys. Keren gak nih? Ini bagian kepalanya, guys, ya. Oh, ini bagian dadanya, cuy. Kepala singa nih, guys, ya. Oh my mom, keren banget. Oh, kita akan coba melihat kekuatannya. Menembakkan rudal gitu. Waduh, ada laser itu apaan barusan? Kaget nih lebih. Apa sih itu? Adalah mobil tank, Melby. Wow, mobil tank apaan kamu ini? Mobil tank kerajaan. Oh, gitu, Skobi. Ini mobil tank Benteng Takeshi. Wah, keren banget. Mobil tank Benteng Takeshi, guys, miliknya Skobi. Dan di situ ada Godzilla, Skobi. Ayo, Skobi, kita serang Skobi. Ayo, Benteng Takeshi. Mobil tank Benteng Takeshi dan juga mobil tank robot Power Ranger akan bersantun mengalahkan Godzilla. Iya, Godzilla-nya kabur, guys, ya. Dan di sini Melby mendapatkan mobil tank dinosaurus, guys. Wow, keren banget kan, Skobi. Sini kau, Skobi, akan kumakan. Skobi menjadi mobil tank buaya, guys. Buaya darat nggak tuh? Kita akan makan pesawat ini. Nyam. Dan kalau nggak salah, ini ada animasinya. Ada film kartunya, guys. Tapi Melby lupa apa namanya. Kalau kalian tahu, silakan kalian komentar di bawah, guys. Dan kalau nggak salah, mereka juga bentuknya mobil gitu. Tapi badannya badan dinosaurus gitu, guys. Oke, sekarang kita akan mencoba tembakannya. Boom. Wow. Dia mengeluarkan bom atom. Dan Skobi mengeluarkan apa tuh? Warna putih bercahaya gitu, guys. Kita tembak. Boom. Ada rudalnya. Oh, disitu ada benteng, Skobi. Kita akan hancurkan benteng ini. Wow. Boom. Langsung hancur. Dan ngomong-ngomong, di sini juga Melby telah mendapatkan mobil tank Godzilla, guys. Tetetetetet. Wow. Apa sih? Aku nggak dapat mobil tank Godzilla di Melby. Ya udah, pakai mobil tank Kong aja. Kamu lagi kebakar tuh gara-gara Melby beam dia, guys. Oke, kita akan mengeluarkan beam kita. Boom. Wow. Lihat tuh. Roar. Keren. Dan di situ ada kerajaan, kita akan coba hancurkan. Dan itu Godzilla lagi, guys. Dapat Godzilla dua kali berturut-turut, guys, ya. Keren banget. Kenapa kamu nggak kasihkan ke aku? Kan kita beda pandangan, kocak. Nggak usah marah-marah, kita cari dulu. Ini keren banget, guys, ya. Mobil tank Godzilla. Mana ini menurut kalian yang paling keren? Mobil tank Godzilla atau mobil tank Kong, guys? Apa sih? Jelas mobil tank Godzilla dong. Kasian banget Skobi, guys, ya. Padahal dia pengen mobil tank Godzilla gitu, tapi dia nggak mendapatkannya. Dan ngomong-ngomong, di sini juga ada mobil tank Yellow Friends, guys. Nah, ini dia. Terbangnya tinggi banget karena ada baling-balingnya. Apa sih? Lihat aku, Melby. Oh my, mom, Skobi menjadi mobil tank Pikachu, guys. Pika, wow. Dia melemparkan bola-bola pokeballnya, guys, ya. Keren banget. Dan kalau Yellow Friends ini melemparkan apa? Wow, tornado, kah? Keren banget. Boom, yeay. Kita berhasil menghancurkannya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya. Tentang Melby dan Skobi memainkan game Evolusi Godzilla, guys. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini dan ingin lebih melanjutkannya lagi, komentar aja di bos banyak-banyaknya, karena di sini masih banyak mobil tank yang belum kita dapatkan nih. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.